Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan membuat LM3914 sebagai VU meter. Untuk rangkaian dasarnya bisa kalian lihat videonya di sini. Oke, untuk membuat VU kita lihat dahulu skematik diagramnya. Oke, skematiknya seperti ini. Saya dalam percobaan ini menggunakan tegangan 5 volt. Ini input audio bisa menggunakan jack 3,5 mili atau dari speaker langsung. Kalian tinggal atur di VR satunya saja. Oke, kemudian kapasitor ini sebagai agar bila LED menyala tidak langsung turun, jadi ditunda sebentar. Jadi tanpa kapasitor ini rangkaian ini sudah dapat bekerja. Kemudian tidak ada yang aneh, PNP-nya saya menggunakan BC558. Oke, kita lihat saja tata letak komponennya. Seperti ini. Tata letak komponennya bila kalian ingin membuat dengan PCB berlubang, ikuti saja. Ini potensiometer, ini input. Ini tegangan baterainya. Oke, kita praktek. Oke, pertama pin 2 kalian ke ground, pin 3 VCC, pin 4 ke ground. Kalian lihat ini pin 4 ke ground, kemudian pin 8 ke ground. Oke, transistor PNP nya saya menggunakan 557. Saya rapikan dahulu. Oke, saya pasang seperti ini, kolektornya pada pin 5. 1 2 3 4 5. Oke, kolektor basis emitter, emitternya positif nanti. Kemudian saya menggunakan dioda IN4147 saja. Oke, anoda katoda ini jangan sampai terbalik. Ini anoda, ini katoda. Oke, setelah basis dapat anoda. Oke, resistor 1 kilo akan saya pasang di kolektor ground. Oke, kapasitor sudah dari basis ke potensiometer tengah. Kemudian ini ground dan ini input. Kemudian resistor 680 di pin 67 ke ground. Oke, untuk audionya saya pasang di ground sini saja, dan inputnya ini resistor 470 ujungnya. Oke, saya solder. Oke, kita coba hasilnya. Ini negatif, saya menggunakan tegangan 5 volt. Sepertinya bisa ya, sudah pengaruh. Oke, saya coba saja dengan audio, saya ambil dahulu. Oke, saya colok. Kalian bisa atur ini settingannya, tapi ini sudah bisa ini. Saya matikan, saya nyalakan lagi, saya matikan, saya nyalakan. Oke, mantap bro. Dan ingat, ini bisa kalian pasang langsung dari speaker, pasti bisa. Oke, terima kasih telah berkunjung, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.